Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang telah Allah memberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali melanjutkan pembahasan kita yang saat ini kita akan mengkaji dua kitab. Yang pertama adalah kita mengawali pembahasan Lum'atul Itiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Kemudian yang kedua kita akan melanjutkan dengan pelajaran fikih dari matan Abi Syuja, matan Al-Ghaya wa Taqrib. Para jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan yang pertama ini membahas tentang masalah akidah. Namun akidah yang dibahas ini adalah akidah secara umum yang sebenarnya berkonsentrasi membahas masalah rukun iman. Ya, jadi membahas rukun iman. Ini berbeda dengan akidah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seperti dalam kitab Tauhid. Dan akidah itu ada dua macam kalau kita golongkan, yaitu yang pertama adalah tauhid ibadah. Atau pembahasan akidah itu ada dua macam. Yang pertama itu tauhid ibadah. Pembahasannya ini seputar tauhid dan syirik seperti yang ditemukan di dalam kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kitab Tauhid, kemudian salah satu usul, lalu Kashfus Syubhat, kitab lagi Qawaidul Arba, semuanya membahas tentang masalah tauhid ibadah, lawan dari perbuatan syirik dalam ibadah. Dan ada tauhid yang sifatnya lebih umum dari itu. Yang kedua adalah tauhid yang sifatnya mujmal, yang lebih umum. Artinya pembahasan akidahnya di sini mencakup seluruh bagian dari pembahasan iman. Yang pertama tadi pembahasan akidah adalah pembahasan tauhid ibadah. Yang kedua di sini pembahasan masalah iman secara umum. Yaitu di situ ada mencakup rukun iman yang 6. Itu mencakup rukun iman yang 6. Yaitu nanti mempelajari tentang secara terperinci kita nanti lihat iman kepada Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada malaikat, iman kepada para rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya, itu akan dibahas dalam masalah ini. Di samping itu juga nanti ada yang merupakan pokok akidah, yang ini membedakan antara ahlus sunnah dan ahlul ahwa. Ya, ahlus sunnah wal jamaah dan golongan yang menyelisihi ahlus sunnah wal jamaah. Yaitu seperti masalah interaksi dengan pemerintah atau pemimpin, ya, kemudian yang berkenaan dengan masalah-masalah semacam itu. Jadi intinya di sini konsentrasinya adalah mempelajari masalah tauhid secara umum, kemudian masalah rukun iman. Dan nanti yang dipelajari sebenarnya di sini kalau dalam masalah iman kepada Allah, kalau kitab Tauhid itu membahas, yang dulu pernah kita bahas dalam kitab Tauhid itu membahas masalah
khusus untuk tauhid dan syirik. Namun yang di sini adalah membahas lebih fokus pada pembahasan masalah tauhid asma wa sifat. Tauhid asma wa sifat. Syekh Shalih Al-Utsaimin itu menerangkan kenapa sampai Syekh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini lebih konsen membahas masalah tauhid, tauhid asma wa sifat dibandingkan dengan tauhid ibadah. Kenapa dia tidak membahas seperti apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhidnya? Diterangkan oleh beliau, di sini lihat kondisi penulis itu berada di tengah masyarakat seperti apa. Kalau yang terjadi di awal-awal seperti Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, penyimpangan dalam masalah tauhid ibadah itu sedikit. Namun penyimpangan dalam masalah tauhid asma wa sifat itu lebih banyak. Maka dibantahlah dari sisi tauhid asma wa sifat, dari sisi tauhid nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab hidup setelah itu. Di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, penyimpangan yang banyak terjadi itu dalam masalah tauhid ibadah. Ya, penyimpangan yang terjadi itu dalam masalah tauhid ibadah. Sehingga pembahasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab lebih konsen membahas tentang perihal tauhid ibadah. Yaitu disinggung tentang syirik, penyembelihan pada selain Allah, tentang masalah jimat-jimat, pengagungan kepada orang soleh, pengagungan kepada kubur-kubur. Ya, di mana urutannya itu beliau bahas dari syirik kecil dulu, lalu beranjak sampai syirik besar, lalu beranjak pada perantara-perantara menuju syirik sampai penyempurnaan tauhid terakhir. Ya, jadi disitulah perbedaannya antara kitab akidah seperti yang ditulis di sini, yaitu dalam Lum'atul Itiqad karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, dan yang ditulis oleh ulama seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitab tauhidnya. Adapun sedikit pembahasan tauhid, ya. Tauhid ringkasnya dibagi menjadi tiga, yaitu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah, dan ada tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid rububiyah itu berarti mengesakan Allah, di mana kita yakini Allah itu sebagai pencipta al-khaliq, pemberi rizki ar-razik, al-malik sebagai pemilik jagat raya, al-mudabbir sebagai pengatur alam semesta. Jadi empat hal yang diyakini di sini. Kalau berarti pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan dan yang mematikan, termasuk dalam sifat-sifat tersebut, dalam sifat ini. Jadi kembali kepada empat hal, kita meyakini Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, pemilik, dan pengatur alam semesta. Sedangkan tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah berarti adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah. Berarti setiap ibadah kita hanya boleh tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh tujukan kepada orang mati, tidak boleh tujukan kepada kubur-kubur orang soleh, tidak boleh tujukan kepada benda-benda yang tidak bisa mendatangkan manfaat sama sekali. Kemudian sedangkan tauhid asma wa sifat itu mengesakan nama Allah dan sifat-sifatnya tanpa menyelewengkan maknanya, tanpa menyelewengkan maknanya dan juga tanpa menolak makna tersebut. Ya, pembahasannya nanti secara lengkap akan kita lihat dalam kitab ini. Jadi kitab ini nama lengkapnya adalah Lum'atul Itiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Lum'atul Itiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad. Penulisnya adalah Al-Imam Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Hambali
Beliau di antara ulama besar dalam mazhab Hambali. Dan beliau lebih terkenal memiliki kitab fikih yang sangat masyhur. Kalau mulai dari fikih dasar beliau, ingat para ulama itu memiliki kitab fikih, ada fikih dasar dulu. Artinya fikih ringkasnya. Nanti beranjak kepada fikih yang lebih tinggi lagi. Baru yang lebih besar lagi. Jadi para ulama ya lebih konsen terlebih dahulu membahas yang dasar-dasar. Jadi enggak ada ulama itu ketika belajar langsung pelajari syarah atau pelajari penjelasan yang panjang lebar, enggak ada. Para ulama selalu beranjak mempelajari itu dari dasar, dari yang ringkas, dari mutun-mutun, dari matan-matan. Jadi tidak pernah mempelajari langsung ya, mempelajari langsung kitab syarahnya tidak. Ini bukan urusan ulama belajar di situ. Namun gurunya nanti ketika membawa matan-matan tadi, matan itu isi yang ringkas-ringkas. Ya, maka mereka akan memberikan penjelasan yang ada yang ringkas, ada yang panjang lebar dan seterusnya. Jadi mempelajari seperti ini akan membuat orang itu punya kemapanan ilmu. Ilmunya itu lebih mantap daripada orang yang mempelajari kitab yang panjang lebar. Masalah-masalah sederhana itu bisa dijawab. Contoh misalnya, kita mempelajari dalam matan Abi Syuja. Ini fikih dasar dalam mazhab Syafi'i. Ya, orang dalam mazhab Syafi'i harus pelajari fikih dasar seperti ini. Dalam kitab matan Abi Syuja misalnya, kalau ada yang bertanya, bolehkah ketika menguburkan itu ada dua mayat disatukan dalam satu kubur? Kalau kita baca dalam kitab yang membahas panjang lebar, mungkin temukan jawaban. Namun jawabannya kita sulit untuk simpulkan karena pembahasannya itu panjang. Namun kalau kita temukan dalam kitab matan Abi Syuja, itu disebutkan dibolehkan, namun itu cuma dalam keadaan kepepet saja. Artinya cuma dalam keadaan butuh. Artinya kalau punya lahan yang luas, ya tidak boleh ketika itu digabungkan jadi satu. Namun kalau punya lahan yang sempit, itu baru boleh dua jenazah itu digabungkan dalam satu kubur. Nah, ini bisa dijawab dalam matan-matan yang ringkas. Nah, di sini Ibnu Qudamah punya kitab fikih yang pertama yang beliau punya. Yang ini kitab fikih ringkas, Mukhtasar Umdatul Fikih. Bukan Umdatul Ahkam. Kalau Umdatul Ahkam penulisnya Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kalau ini berisi matan-matan seperti matan Abi Syuja yang kita pelajari. Namun ini dalam mazhab Hambali. Ya, dan ini cukup dengan pembahasan yang ringkas yang beliau kaji. Ya, yang pertama Umdatul Fikih. Beliau punya kitab yang lebih lagi daripada itu, yang lebih besar daripada itu, yaitu Al-Muqni. Ya, kitab Al-Muqni. Kemudian yang ketiga beliau punya kitab juga namanya Al-Kafi. Ya, beliau punya kitab namanya Al-Kafi. Yang keempat, yang lebih tinggi lagi dari itu, beliau punya kitab namanya Al-Mughni. Inilah kitab yang sangat-sangat masyhur menjelaskan pendapat dari berbagai macam mazhab, lalu beliau simpulkan pendapat yang paling kuat. Namun mungkin lebih condong pada mazhab Hambali, namun beliau mengutarakan berdasarkan dalil. Beliau mengutarakan berdasarkan dalil. Jadi tidak semata-mata dalam pendapat beliau itu dari pendapat mazhab. Namun sejak beliau belajar ya membangunnya dari pendapat mazhab Hambali. Nah, perlu dipahami di sini ada kekeliruan yang timbul di tengah-tengah thalabul ilmi, penuntut ilmu, yaitu ketika mereka menganggap bahwasanya mempelajari kitab mazhab itu tidaklah boleh. Ini tidaklah tepat. Mempelajari kitab mazhab itu masih boleh. Dengan beberapa catatan, itu sebagai jalan saja untuk bisa menguasai hukum. Kemudian yang kedua, tidak fanatik. Ya, tidak fanatik. Jadi sah-sah saja kita itu pelajari fikih mazhab. Atau bahkan mengambil pendapat mazhab. Atau lebih cenderung pada pendapat mazhab. Ya, dan kita nafikan pendapat yang lainnya. Maka seperti itu, ini untuk membangun dasar ilmu ya memang harus mempelajari dari mazhab terlebih dahulu. Tidak bisa kita berdiri sendiri langsung kuasai dalil. Ulama manapun ketika belajar itu pasti mulai dari sesuatu yang dasar, dari fikih mazhab terlebih dahulu. Ulama-ulama Saudi dari fikih Hambali. Enggak pernah mereka langsung pelajari kitab-kitab besar tanpa menguasai fikih mazhab terlebih dahulu. Di sekolah-sekolah mereka kuasai fikih Hambali. Di tengah-tengah kita sudah ma'ruf dengan mazhab Syafi'i. Maka mempelajari seperti itu tidak ada masalah. Ya, mempelajari seperti itu tidak ada masalah. Namun kalau ada pendapat mazhab
yang itu nantinya bertentangan dengan dalil, atau pendapatnya itu lemah karena misalnya hadisnya itu lemah, atau dari sisi pendalilan itu lemah, maka tetap kita mengikuti apa yang ditunjukkan dalam dalil, tidak mengikuti pendapat mazhab. Namun sarana untuk belajar boleh saja kita pelajari dari mazhab, bahkan itu cara yang lebih mudah daripada langsung kita mengkaji dalil. Orang mengkaji dalil butuh penyimpulan, penyimpulan butuh kompromi lagi dengan dalil-dalil yang lainnya, butuh gabungkan berbagai macam riwayat. Namun kalau sudah mempelajari fikih mazhab, itu sudah kesimpulan. Tinggal nanti kalau sudah makin mantap dengan mazhab, kemudian pelajari dalil. Ini tinggal ditimbang-timbang mana dalil dari pendapat tersebut dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lainnya. Nah, kemudian beliau juga punya kitab seperti dalam kitab Usul Fikih ada Raudhatun Nadhir wa Junnatul Manadhir. Ya, beliau punya kitab dalam Usul Fikih namanya Raudhatun Nadhir, kitab yang sangat-sangat ma'ruf juga. Dan kitab yang membahas masalah akidah ini rata-rata ulama mazhab, di samping mereka punya kitab fikih, ya, mereka juga punya kitab akidah. Nah, kitab akidah yang dimiliki oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi yaitu yang kita pelajari ini yaitu Lum'atul I'tiqad. Lum'atul I'tiqad. Dan ini konsen membahas masalah akidah. Dan para ulama ini juga punya konsentrasi untuk menulis kitab-kitab akidah dan mereka sebut dengan beberapa nama. Bisa ditulis nama-nama kitab akidah yang mereka, yang para ulama itu biasa sebut. Kitab akidah yang mereka, para ulama itu biasa sebut. Contoh mereka namakan yang pertama, kitab akidah dinamakan dengan kitab as-sunnah. Jadi as-sunnah ini bukan maksudnya mempelajari hadis saja, namun mempelajari akidah. Disebut dengan kitab as-sunnah. Di antara penulisnya itu misalnya putra dari Imam Ahmad. Misalnya putra dari Imam Ahmad namanya Abdullah bin Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya kitab as-sunnah. Anak dari Imam Ahmad bin Hanbal. Juga ada kitab as-sunnah karya Al-Khalal. Ada juga kitab as-sunnah karya Ibnu Abi Asim. Kemudian ada lagi yang menyebut yang kedua dengan kitab as-syariah. Ya, di samping sebut dengan as-sunnah, menyebutnya juga dengan as-syariah. Seperti karya Al-Ajuri. Ya, seperti karya Al-Ajuri. Ada juga yang menyebut dengan yang ketiga dengan istilah usul. Ya, dengan istilah usul. Usul itu artinya pokok. Landasan. Jadi kalau bangunan pokoknya atau landasannya yaitu ada pondasi-pondasi, itulah landasannya, itu namanya usul. Maka ada seperti ulama yang menulis dengan istilah usul yaitu Al-Lalika'i menulis kitab Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Usul I'tiqad Ahli Sunnah Wal Jamaah. Juga ada yang menamakan kitab akidahnya dengan nama kitab At-Tauhid. Ada yang menamakan dengan kitab At-Tauhid. Seperti kitab At-Tauhid karya Ibnu Khuzaimah. Di samping Ibnu Khuzaimah punya kitab hadis juga. Ada juga kitab At-Tauhid karya Ibnu Mandah. Ada juga kitab Tauhid, namun ini spesial membahas masalah Tauhid ibadah, yaitu kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Juga ada kitab dengan penyebutan Tajridut Tauhid. Tajridut Tauhid, itu maksudnya memurnikan Tauhid. Karya Al-Allama Al-Mu'arrakh Al-Maqrizi. Ini pernah dibahas oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Ya, beliau punya sarah ini sampai lengkap. Kemudian ada lagi yang menamakan dengan kitab Akidah atau menyebutnya dengan kitab Al-Akidah atau kitab Al-I'tiqad. Seperti kitab Al-Akidah karya Imam At-Tahawi.
Ini dalam mazhab Abu Hanifah. Ada lagi kitab Akidah karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Kemudian ada lagi karya ini, Lum'atul I'tiqad. Dalam mazhab Hambali, karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Dan setiap mazhab itu punya kitab akidah-akidah seperti ini. Dan kalau kita merujuk dalam kitab akidah mereka masing-masing, ternyata isi dalam kitab akidah tadi itu sama. Dalam berbagai macam mazhab, kitab akidahnya itu sama, tidak berbeda. Pokoknya itu sama, usulnya itu sama. Adapun di sini disebut dengan lumatul i'tiqad al-hadi ila sabilir rasyad. Lum'ah itu artinya sesuatu yang memiliki nur. Sesuatu yang memiliki cahaya. Jadi lumah ini berarti memberikan cahaya. Ini untuk membedakan dengan kitab-kitab yang mengajarkan kegelapan atau kesesatan. Sedangkan i'tiqad itu berasal dari kata i'taqada. Masdarnya adalah i'taqada. Artinya adalah al-yakin. Al-yakin al-jazim. Artinya adalah al-yakin al-jazim. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Berarti kalau orang mempelajari kitab ini harus punya keyakinan yang mantap terhadap akidah Islam. Dimana di sini arti i'tiqad tadi punya keyakinan yang mantap, allazi ya'taqidul qalbu, yang diyakini oleh hatinya. Nah, kadang juga i'tiqad ini disebut dengan iman. I'tiqad itu juga kadang disebut dengan iman. Dan ada ulama yang menyamakan i'tiqad itu punya satu makna dengan makna iman. Maka ketika Jibril alaihissalam itu memberitahu tentang maksud iman kepada Nabi SAW, ketika itu diberitahukan, jadi maksud iman itu adalah al-imanu, iman itu adalah antu'mina billahi, engkau itu percaya pada Allah, yakin pada Allah, engkau beriman pada Allah. Ini makna iman di sini sama dengan makna i'tiqad, sama dengan makna keyakinan yang mantap tadi. Antuk minabillahi, engkau beriman pada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, kepada utusan-utusannya, yaitu para rasul, para nabi, wal yaumil akhir, kepada hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairi wa syari, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, yang ini tadi kita sebut dengan arkanul iman, rukun iman. Intinya di sini dikatakan Syaikhul Al-Fauzan, isi lumatul i'tiqad berarti ingin menerangkan akidah yang sahih. Kitab lumatul i'tiqad ini ingin mengajarkan akidah yang sahih, yang wajib dipegang oleh seorang muslim, wajib dijalankan oleh setiap muslim, dan meninggalkan akidah yang menyelisih akidah ini. Makanya disebut al-hadi ila sabili rasyad. Maksud al-hadi itu petunjuk kepada jalan yang ar-rasyad, jalan yang lurus. Nah, setelah keterangan seperti itu, baru kita mulai. Ibnu Qudamah memulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa faedah yang di sini beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, kenapa di sini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena mengamalkan hadis yang mengatakan bahwasanya segala sesuatu yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar, maka amalan tersebut tertolak. Namun diberi catatan, hadis ini adalah hadis yang lemah. Maka kalau meninjau dari hadis ini, kita tidak bisa memakai.
Dan di sini para ulama tetap memakainya. Ya, artinya dari sisi makna benar, karena melihat lagi alasan yang kedua, kenapa di sini mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim? Karena kitab suci kita, kitab Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim memulai juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun dari sisi perbuatan Nabi SAW ada. Nabi SAW itu menulis surat-surat beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan salah satu contoh lagi, bukan dari Nabi SAW, namun dari Nabi Sulaiman. Ketika menulis surat kepada Bilqis, dia memulainya juga dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis dalam suratnya, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah dari Sulaiman dan ini dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian faedah yang lainnya lagi dari bismillahirrahmanirrahim ini, bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat dari Al-Qur'an. Karena bismillahirrahmanirrahim diturunkan dengan Al-Qur'an. Jadi dia ayat dari Al-Qur'an. Namun menurut pendapat yang tepat, kata Syaikhul Fauzan, bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang berdiri sendiri, tidak menyatu dengan surat. Kecuali pada surat tadi yang bicarakan tentang Sulaiman, surat An-Naml ayat 30. Ada bismillahirrahmanirrahim pada ayat tersebut. Namun kalau untuk menyatu dengan surat, yang menunjukkan itu awal surat, para ulama beda pendapat, namun yang paling kuat, dia bukan merupakan bagian dari surat. Bismillahirrahmanirrahim bukan merupakan bagian dari surat. Kecuali tadi pada surat An-Naml ayat 30. Jadi kalau untuk Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim juga, kata saya Syaikhul Fauzan, itu ayat yang berdiri sendiri. Jadi itu ayat yang berdiri sendiri. Dia dibaca sebelum surat itu dibaca, namun dia tidak termasuk dari bagian surat tersebut. Kecuali tadi pada surat An-Naml. Adapun bismillah ini artinya dengan nama Allah, bentuknya jar majrur. Yang dimaksudkan di sini adalah, di sini mulai dengan bismillah punya maksud, aku meminta tolong pada Allah dengan namanya. Atau aku bertabaruk dengan nama Allah. Jadi maksud kalimat ini diawali dengan bismillahirrahmanirrahim adalah maksudnya Ibnu Qudamah ingin minta tolong dan meminta berkah ketika memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan kata bismi situ ada kalimat isim atau ada kata isim. Isim itu artinya nama. Namun isim ini punya dua arti. Yang pertama irtifa, maknanya tinggi. Yang kedua ma yatamayyazu bihi syai'u, sesuatu yang terbedakan dengan yang lainnya. Kita kalau terjemahkan dengan nama, berarti maksud nama itu adalah membuat seorang itu beda dengan yang lain. Dia menunjukkan seorang itu lebih mulia dari yang lain dengan nama tersebut. Artinya di sini pada poin nama seseorang itu menunjukkan bahwasanya dia itu dibedakan dengan yang lainnya. Jadi ya, sifat nama itu adalah sifat untuk membedakan. Makanya kalau nama itu pasti mencirikan seseorang. Oh, ini namanya Muhammad. Oh, ini namanya Umar. Di kampung ini namanya Umar. Oh, cuma dia namanya Umar. Maka akan terbedakan dengan yang lainnya. Maka penting seorang itu punya nama. Dan sangat tidak tepat jika seorang itu memperkenalkan dirinya dengan nama yang bukan nama yang masyhur yang dia itu miliki. Orang-orang tidak kenal dia dengan nama tersebut. Ya, orang-orang tidak kenal dia dengan nama itu. Namun dia gelari namanya atau dia sebut namanya dengan nama kunyah misalnya. Padahal kebiasaan masyarakat tidak mengenal orang ya kecuali dengan nama asli kalau di negeri kita. Maka mungkin ketika dia kenalan, bertemu, nama siapa? Abu Hazim. Abu Hazim, artinya
Kenalan seperti itu. Ketika ini mau datang ke kampung situ, Abu Hazm, enggak ada Abu Hazm Pak di sini. Ya, yang adanya Umar saja yang ada namanya. Abu Hazm enggak ada. Maka fungsi nama tadi tidak lagi bisa membedakan karena tidak bisa mencirikan dia itu yang mana. Orang-orang tidak mengenalnya. Maka kalau mau kenalan, ya pakai nama ya. Sudah nama yang sudah diberi ya itu dipakai. Dan yang dimaksudkan dengan nama Allah di sini adalah semua nama Allah dengan menyebut semua nama Allah. Karena ismillah, bismillah ini bentuknya mudhaf mudhaf ilaih dalam kaidah fikih, ya, dalam kaidah ilmu usul fikih bentuk mudhaf mudhaf ilaih ini menunjukkan sifat umum. Artinya kalau disebutkan nama Allah berarti seluruh nama Allah. Sedangkan di sini disebut Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, perlu dipahami Ar-Rahman Ar-Rahim ini berarti berasal dari kata rahmat. Ar-Rahman Ar-Rahim itu berasal dari kata rahmat. Yang kita artikan kasih sayang. Namun ada perbedaan antara Rahman dan Rahim. Yang pertama Rahman itu cuma jadi nama khusus untuk Allah. Tidak boleh manusia atau makhluk memiliki nama seperti itu. Ini cuma jadi nama khusus untuk Allah. Kalau memiliki nama dengan kata Rahman maka digandengkan dengan kata Abdun. Jadi Abdurrahman. Digandengkan dengan kata Abdun jadi Abdurrahman. Sedangkan Ar-Rahim, nama ini digunakan oleh Allah dan juga makhluk boleh menggunakannya. Jadi kalau Ar-Rahman, Ar-Rahman itu jadi nama khusus untuk Allah. Jadi tidak boleh makhluk punya nama Ar-Rahman, enggak boleh. Namun kalau Ar-Rahim, ini jadi nama yang boleh untuk Allah, boleh juga untuk makhluk. Nama yang digunakan oleh Allah digunakan juga boleh untuk makhluk. Sebagaimana Allah itu menyifati Nabi SAW dengan kata rahim. Dan Nabi SAW makhluk. Dikatakan bil mu'minina ra'ufur rahim. Nabi itu terhadap orang-orang beriman punya sifat ra'uf dan punya sifat rahim. Nabi disebut rahim. Maka menunjukkan sifat rahim itu boleh disematkan pada makhluk. Perbedaan yang kedua, sifat rahman Allah diberikan pada seluruh makhluk, mau beriman maupun kafir. Sifat rahman Allah itu diberikan kepada seluruh makhluk, mau beriman maupun kafir. Semua mendapatkan rahmat Allah dari sifat Allah, dari nama Allah Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim, ya sedangkan Ar-Rahim hanya rahmat atau kasih sayang untuk orang-orang beriman. Tidak pada seluruh makhluk. Maka kalau untuk orang beriman Allah sebut wa kana bil mu'minina rahima dan untuk orang-orang beriman Allah itu menyayangi mereka. Maka rahima ini jadi sifat Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang beriman saja, tidak pada orang kafir. Maka kalau Ar-Rahman itu berarti lebih luas. Berarti perbedaan yang ketiga, Ar-Rahman itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena Ar-Rahman itu cakupannya untuk orang beriman maupun orang kafir. Kemudian Alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala puji bagi Allah. Ini disebutkan setelah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Ibnu Qudamah mulai dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya as-sana, pujian.
yaitu segala pujian bagi Allah. Alhamdulillah berarti segala pujian bagi Allah. Dan yang dimasukkan dengan pujian di sini adalah pujian-pujian yang sempurna, yang tidak mungkin pujian-pujian ini dimiliki oleh makhluk, cuma untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Cuma untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi Allah itu dipuji dengan kesempurnaan yang Allah itu miliki dan dengan pujian yang maha sempurna. Tidak mungkin makhluk itu menyaingi pujian ini. Maka tidak boleh seorang itu ia mengangkat makhluk atau memuji makhluk sampai pujian ini seakan-akan itu dia diangkat sebagai Tuhan. Tidak boleh. Jadi makhluk cuma dipuji biasa-biasa saja. Kemudian setelah itu disebutkan alhamdulillahi al-mahmudi bi kulli lisanin al-ma'budi fi kulli zamanin. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qudamah di mana Allah itu mahmud, dipuji oleh setiap lisan, disembah di setiap zaman, di setiap waktu. Jadi Allah ya itu adalah yang dipuji dengan pujian yang sempurna tadi, bikul lisan, oleh setiap orang, oleh setiap makhluk. Setiap makhluk itu akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam ayat wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi. Segala sesuatu itu melainkan mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala bihamdihi, dengan memuji Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum, namun kalian tidak mengetahui tasbih mereka seperti apa, bentuk zikir makhluk itu seperti apa. Pohon-pohonan itu bisa bertasbih, ya batu-batu itu bisa bertasbih, bisa berzikir, namun kita tidak mengetahui bentuk tasbihnya seperti apa. Innahu kana haliman ghafur, dan Allah itu maha lembut, maha lemah lembut, dan Allah itu maha pengampun. Ini yang disebutkan dalam surat Isra ayat ke-44. Maka setiap makhluk itu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisan mereka masing-masing, dengan bahasa mereka masing-masing, dan Allah paham. Tidak pakai translator. Allah itu paham pujian-pujian dari berbagai macam bahasa yang dipuji oleh setiap makhluk. Kemudian al-ma'budi fi kulli zaman. Allah itu disembah di setiap waktu. Bukan musiman. Namun di setiap waktu Allah terus disembah. Yaitu Allah diibadai selamanya, abadan selamanya, sampai hari kiamat. Dan makhluk itu akan senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya hari kiamat. Maka pasti ada di setiap zaman ada orang yang beribadah pada Allah. Pasti ada di setiap zaman, di setiap waktu, ada orang yang beribadah pada Allah. Begitu juga di setiap tempat. Di setiap tempat ada orang yang beribadah, ada makhluk yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah itu disembah di langit, disembah oleh makhluk yang ada di bumi, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-84, wa huwal ladzi fis samai ila wa fil ardi ilah. Dan Allah lah yang menjadi ilah, jadi sembahan di langit, disembah oleh makhluknya itu di langit, dan juga Allah lah yang jadi ilah, jadi sembahan juga di muka bumi. Maka Allah itu ma'bud. Allah lah yang disembah oleh makhluknya, disembah di langit dan disembah itu di bumi. Oleh karena itu, karena Allah itu disembah di setiap tempat, maka Allah jadikan tempat untuk kaum muslimin, bisa dijadikan seluruh tempat di muka bumi ini untuk dijadikan tempat ibadah. Seluruh tempat di muka bumi ini untuk dijadikan tempat ibadah. Dan ini keistimewaan kaum muslimin umat Nabi Muhammad dibandingkan dengan umat yang lainnya. Karena Nabi SAW itu mengatakan, ju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Seluruh muka bumi ini boleh dijadikan tempat sholat yang pertama. Dan yang kedua, seluruh tempat di muka bumi ini boleh dijadikan alat bersuci. Jadi boleh dijadikan untuk tayamum. Jadi seluruh tempat di muka bumi ini boleh dijadikan tempat sholat. Dan seluruh tempat di muka bumi ini boleh dijadikan alat untuk bersuci.
Namun ada tempat-tempat yang Allah istimewakan untuk beribadah daripada tempat yang lainnya. Masjidil Haram lebih diistimewakan, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa daripada tempat-tempat yang lainnya. Namun Allah diibadahi di setiap tempat, tandanya tempat-tempat yang ada di muka bumi ini halal bagi kita untuk beribadah. Ini keistimewaan umat Islam, karena umat selain Islam mereka hanya boleh beribadah di tempat ibadah mereka. Ya, mereka hanya boleh beribadah di tempat ibadah mereka. Beda dengan orang Islam, dapat di tempat di sini boleh untuk sholat, dapat tempat ini boleh untuk sholat, asal tempatnya itu suci. Boleh digunakan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita telah sampai pada kalimat bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahil mahmudi bi kulli lisanin al ma'budi fi kulli zamanin. Insyaallah untuk kalimat selanjutnya dari Ibnu Qudamah kita akan lanjut pada pertemuan berikutnya. Azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bisani alayamuddin. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, ikhwani fiddin wa khatifillah rahimani wa rahimakallah. Kita kembali melanjutkan ini pembahasan yang kedua, yaitu kita membahas kitab Matan Abi Syuja, dasar-dasar dalam fikih Syafi'i. Kita masuk dalam pembahasan yang baru, faslun, yaitu tentang fasal kitab Ahkamul Aiman wan Nuzur, tentang masalah hukum yang berkaitan dengan aiman, sumpah,
dan hukum yang berkaitan dengan nazar, tentang sumpah dan nazar. Pertemuan kali ini kita bahas sumpah terlebih dahulu. Sedikit pengulangan atau ada ralat sedikit untuk yang kemarin. Kemarin ada masalah lomba memanah yang diberikan syarat dalam mazhab Syafi'i. Jika satu orang itu pasang taruhan, jika dia menang dia ambil lagi taruhannya, jika dia kalah maka yang menang nanti akan mengambil taruhan. Kemudian jika dua pihak yang memberikan taruhan, maka harus ada muhallil. Muhallil di sini maksudnya adalah pihak ketiga. Pihak ketiga di sini yang dimaksudkan dia nanti ikut serta dalam lomba. Jika dua orang yang pasang taruhan tadi itu menang, maka mereka mengambil lagi akhadzal iwad, mereka mengambil lagi taruhannya. Namun jika wa in subiqa, jika keduanya itu dikalahkan oleh muhallil tadi, oleh pihak ketiga tadi, lam yagrum, artinya tidak dapat rugi apa-apa. Jadi kalau ada muhallil di sini, uangnya juga tidak diambil ketika itu. Pokoknya tidak ada rugi apa-apa, dikatakan dalam matan seperti tadi. Jadi sedikit penjelasan tentang kalimat yang terakhir, maksudnya tidak mendapatkan kerugian apa-apa. Nah sekarang tentang masalah sumpah, bahasa Arabnya di sini adalah aiman. Padahal aiman di sini kalau kita terjemahkan secara bahasa itu artinya al-yadul yumna, tangan kanan. Aiman itu artinya tangan kanan. Namun ini digunakan untuk istilah halaf atau istilah sumpah. Secara istilah, yaitu sesuatu yang digunakan untuk menguatkan makna, untuk menguatkan, sesuatu yang digunakan untuk menguatkan. Atau supaya tidak diselisihi, untuk menguatkan atau supaya tidak diselisihi. Jadi kalau dia sudah bersumpah seperti ini berarti tidak boleh diselisihi sumpahnya. Atau kalau dia berjanji ditambah dengan sumpah lagi berarti untuk menguatkan janjinya. Di mana ketika itu menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Allah atau menyebut salah satu sifatnya, menyebut nama Allah atau salah satu sifat Allah. Adapun nazar, pengertiannya nanti kita bahas sendiri pada pembahasan nazar. Namun nazar itu nanti bagian dari sumpah juga. Ya, nazar itu nanti bagian dari sumpah. Nah, kemudian disebutkan di sini wala yanqidul yaminu illa billahi ta'ala. Yang pertama, dalam aturan sumpah, sumpah tidaklah dianggap kecuali dengan menyebut nama Allah atau menyebut bismin min asma'ihi atau dengan menyebut salah satu dari nama Allah. Jadi sumpah tidaklah teranggap kecuali dengan menyebut nama Allah, itu yang pertama, atau dengan menyebut salah satu nama Allah. Seperti misalnya salah satu nama Allah Al-Khaliq, Ar-Razik, disebut dengan nama itu. Atau lagi kata Abu Syuja, aw sifatin min sifati zatihi, atau dengan menyebut salah satu sifat-sifat Allah, atau dengan menyebut salah satu sifat-sifat Allah. Dan di sini beri catatan, itu kalau isi sumpahnya berarti harus ada nama Allah yang disebut atau nama
harus disebut dengan nama Allah atau salah satu dengan nama Allah yang lainnya, nama Allah Al-Khaliq, Ar-Razik dan seterusnya, atau dengan nama sifat, dengan menyebut sifat Allah. Sifat Allah itu seperti ilmu, ilmu Allah. Dia sumpah dengan menggunakan ilmu Allah. Namun kalau dalam mazhab Abu Hanifah seperti ini dianggap kurang ma'ruf. Maka dalam mazhab Abu Hanifah tidak menggunakan sifat Allah. Jadi kan dalam nama Allah, nama Allah itu sendiri. Kemudian Allah punya nama-nama yang lainnya lagi. Namun zat Allah tetap satu. Kemudian Allah memiliki sifat-sifat yang lainnya dari nama-nama tadi. Ya, turunan dari nama-nama tadi Allah memiliki sifat-sifat. Maka menurut mazhab Syafi'i tadi boleh menggunakan nama Allah, boleh menggunakan salah satu dari nama Allah yang lainnya lagi, boleh menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun nanti pembahasan kita lanjut lagi pada setelah.